Oke, sekarang kita masukin air ya. Nih. Kita masukin air putih. Dalam plastik ini. Nah, sekarang di sini sudah masuk airnya. Kan? Kita aduk-aduk seperti ini kan. Kita terbalikin seperti ini kan. Nah, ini udah berubah airnya. Kalau kita lihat seperti ini ya kan, sini. Ini kita pengen rubah jadi apa sih air putihnya tadi, ya kan? Ini kan soliternya bersih ya, jernih ya. Nih, bentar-bentar kita masukin sini air dari buku tadi. Kita lihat. Wih. Hai, jumpa lagi bersama gue di Y Gembel. Oke, terima kasih buat bro Indonesia ya. Terima kasih sudah nonton channel YouTube gue ya. Buat kalian yang baru nonton YouTube, langsung aja subrek subrek channel YouTube gue ya. Karena apa? Di channel ini adalah channel ngebahas tentang ikan cupang ya. Ikan cupang macam-macam ada, dari mulai breeder, dari mulai seller, dari mulai jenis-jenis ikan cupang, pokoknya ada semua di sini ya. Oke, kali ini gue akan buat bikin video tentang salah satu seller di daerah Jakarta Timur, tepatnya di daerah Cipinang ini namanya. Cipinang ya Pak ya? Iya benar. Ya di daerah Cipinang ya. Kalau kalian suka main Facebook, itu ada di Facebooknya namanya Prabu Siliwangi 3 ya. Di Instagram itu Prabu _ Siliwangi, I-nya 3, Siliwangi, I-nya 3. Oke, kali ini gue langsung ada di tempatnya, langsung buat kalian yang senang ikan cupang, buat kalian yang penghobi ikan cupang, dan buat kalian para pembeli ikan cupang ingin membeli indukan atau ingin memiliki ikan cupang dari Prabu Siliwangi, mari kita lihat ya. Kita lihat dulu. Ayo. Halo, assalamualaikum. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Sila. Bang Boy ada, Bang Boy. Ada dalam. Ya buat kalian ya, buat kalian yang apa berdiri ikan cupang ya, susah nyari kutu air, pesan aja ke dia nih. Ini Juragan Kutir ya, pesan aja sama dia, nanti WA-nya gue cantumin ya. WA-nya gue cantumin, pesan aja tinggal telepon. Bang, gue butuh kutir. 6 kilo tuh kayak gitu tuh. Tuh kan? Tuh ya. Tuh. Ya. Jadi buat kalian yang susah kutu air, langsung aja pesan ke dia. Ya. Ini namanya siapa? Puspo apa? Puspo Raharjo ya. Oke, kita temuin Bang Boy. Halo, Om Boy. Boy. Eh, lagi ngapain nih? Astagfirullahaladzim. Gimana, sehat Boy? Alhamdulillah. Kayaknya semoga pakai sepatu bot, berarti lagi beres-beres selalu ya? Iya nih, biasa lagi. Ya, makasih. Kita lagi prepare-in lagi ini aja nih. Kita tadi juga jadi kamera. Tadi nanti kita akan tanya-tanya ya buat Mas Boy ini. Prabu Siliwangi ini kalau dipanggil Mas Boy. Mas Boy. Ya. Mas Boy, Funky Magic, Mas Boy. Mas Boy. Oke, Bang. Mau buka-bukain dulu ya?
Iya, yang mau dibuka. Ini ya, dibuka-bukain ya. Bukan mode syuting, bukan, tapi dia pinter. Dia itu pinter, otaknya cerdas ya. Dia tiap pagi 1 jam diolahragain biar olahraga. Jangan kita aja olahraga, ikan cupang juga olahraga biar sehat. Ya begitu ya. Betul banget. Nah, gitu, olahraga 1 jam dibuka, habis kasih makan buka biar berak. Makan berak jadi kan sehat. Jangan makan diem aja enggak gendong-gendong pergak berak atau kena sisik nanas ya. Nah, makanya nih ini salah satu trik buat kalian punya ikan cupang, jangan disekat terus ya. Kadang dibuka 1 jam. Kadang dibuka, kalau enggak nanti habis makan enggak berak susah. Oke, okay, Bang Boy. Oke, okay, Bang Boy. Oke. Okay. Sini. Yo. Ini ikan banyak ini buat koleksi apa buat dijual? Saya ya ada buat jual juga. Ada juga ikan buat koleksi. Oh, gitu ya. Nih, biar orang tahu nih ya. Itu yang ada di sini itu jenis apa aja? Waduh, saya sih macam-macam ya di sini ya. Dari giant ada, giant. Terus plakat. Ya. Tipe frontal juga ada. Frontal ada, halmon ada. Ada. Untuk tipe-tipe warnanya apa aja tuh? Warna ya bervariasi sih. Ada emerald ya. Emerald ada Nemo leopard, Hellboy ya. Hellboy ada, CT jenis iya. Fancy ada, iya. CT Hellboy ada. Ya hampir semuanya sih Bang Boy. Ya. Semuanya siap ya? Siap. Nah ini kebanyakan ini Bang Boy ini apa namanya ngejualnya itu melalui offline atau online? Saya biasa memang online. Offline juga memang ada bayar-bayar yang datang. Iya. Pembeli datang sini melihat langsung mungkin emang ada yang cocok. Iya. Mungkin iya. Mereka langsung bisa melihat dari segi iya, warna. Iya form ya. Iya kualitasnya. Jadi sebenarnya paling enak offline ya. Karena ya, bisa melihat langsung ya. Betul. Tapi online juga pasti jual ya. Online jual Bang Dewa. Jadi banyak kelihatan Om. Nah ini gue pengen tahu nih apa namanya nih subscriber gue nih Brobel Indonesia pengen tahu nih di, kira-kira di sini tuh ikan paling murah berapa, paling mahal berapa? Paling murah ya. Kebanyakan sih ya orang-orang bilang apa aja juga. Iya. Oh produksi doang ikannya mahal gitu kan. Oh nggak apa-apa. Oh mungkin ya. Boleh silakan datang. Jadi di sini ya terjangkau juga lah. Iya. Saya biasa kadang dari range 100.000 ya, ya sampai jutaan ya. Ya gitu. Masih murah ya ikan 100.000 masih murah ya. Kalau masih murah lah. Lo bisa cari ikan 100.000 ya ikannya cakep-cakep lo boleh. Iya bisa dilihat lah. Jadi harga sekitaran 100.000 sampai 1 jutaan lebih lah gitu ya. Ya pasti tergantung kualitas ikan juga ya. Nah biasanya nih untuk pengiriman kemana aja? Kebetulan ya alhamdulillah selama ini saya juga main ekspor ya. Oh main ekspor? Ekspor Korea, terus ke Jepang, Hong Kong. Iya. Terakhir kemarin Kanada, Jerman. Keren ya. Hampir rutin ya biasa sih ke UC. Tuh ya. UC. Ikannya Mas Boy ini bukan hanya sekedar di Indonesia ya. Dia rutinitasnya malah ke USA ya. Yeah. Saya juga sering lihat postingan dia. We go to USA. Aku sering-sering juga ngeliat postingan dia. Terus apa namanya kira-kira kalau untuk wilayah Indonesia aman ya? Ikan pasti nggak mati ya, aman ya packingnya? Aman dari packing. Sekarang juga kan sudah ada sistem karantina. Oh iya. Jadi paketan itu enak loh. Iya. Malah dia dijemput. Oh dijemput ya? Dijemput ke tempat kita. Jadi kita mau packing nggak? Iya. Secara langsung atau enggak? Oh gitu. Kalau enggak kita cuma plastik doang, tulis label. Iya. Nanti dari pihak sampai packing gitu. Packing. Wah, keren juga ya. Iya, jadi udah mulai terbantu lah. Iya, jadi udah ada karantina jadi ikan dijamin enggak bakal nyantol di bandara ya. Enggak, udah pasti nyampe ya. Iya. Tuh. Sampai. Jadi kalau buat Mas Boy ini keren ya, ada ikan di karantina jadi kalian enggak usah takut ikan akan nyantol ke mana enggak bakal di bandara ya pasti. Lagi pula ya. Kalau saya seperti penjual yang lainnya mungkin ya. Ya ikan dalam keadaan nanti mati kita bakal ganti. Oh iya, jadi kalau enggak usah khawatir semua. Jadi kalau ikan mati diganti ya. Ya. Tapi ongkos kirim gimana nih? Ongkos kirim mungkin kita bebankan kepada pembeli. Jadi buat lu kalau pesen ikan di Mas Bu ini ikannya mati enggak usah takut, lu fotoin aja dibeliin. Tapi dalam keadaan di plastik ya. Iya, betul. Plastik nanti ya. Cuma minta ini doang ongkos kirim aja biar saya ya. Nanti kalau memang sesuai dengan ikannya ya, nanti bisa misalnya ya, bisa ganti duit gitu ya. Iya, bisa saya retur uang. Ini namanya seller bagus, namanya kayak gini. Jadi enggak lepas dari tanggung jawab ya. Betul pastinya. Oke, kita masuk ke dalam nih agak ke sini. Oke, kita lihat kira-kira. Nah, ini adalah salah satu ikan-ikan yang akan dijual ya. Iya, betul. Biasanya Mas Boy ini
untuk permintaan itu biasanya melalui apa sih? Apa WA atau Facebook atau gimana? Kalau saya kebanyakan sih lebih ke Facebook ya, Bang. Oh iya, Facebook ya, iya iya. Iya, di Instagram juga memang ada, tapi saya lebih aktif di Facebook. Oh. Kadang saya ada live juga di Facebook. Namanya kayak live streaming, siaran langsung ya kan. Entah itu kegiatan saya sehari-hari, entah apa gitu kan, sampai jentik pun kadang saya siaran langsung apa ya kan. Iya iya iya. Eh bentar, jika kalian ingin membeli ikan cupang di Mas Boy ini, nah Mas Boy juga langsung aja WA ke Mas Boy, ulangi Mas Boy nomor WA-nya. Di 0896208353. Nah itu kalau kalian mau PM ke Facebooknya, nama Facebooknya apa tadi? Prabu Siliwangi 3 dan nama Instagramnya Prabu_Siliwangi. Siliwangi I-nya 3. I-nya 3 ya gitu ya. Oke Mas Boy, ini gua nggak bakal panjang lebar karena kalau panjang lebar orang itu kan ingin mencari ikan doang kan. Betul. Ya nanti ikannya udah ada yang gua videoin seperti apa. Oke, nanti sudah di review sama. Lihat ya. Lu lihat ikan ya. Ikan di sini nggak ada yang bengong nih. Tuh ya. Lu lihat ikan di sini nggak ada yang bengong, ikan main semua ya. Dan apa namanya, gua pengen nanya nih. Mas Boy suka jual ikan sakit nggak? Iya. Oh enggak, kalau saya sih biasanya sih. Kalau saya orangnya care, jadi kalau emang ikan nggak kondisi dan kita nggak bisa buat, walaupun itu udah diminta sama pembeli dan ikan tidak bisa apa buat dikirim tidak kondisi, saya akan berkata jujur. Iya, gitu, ini kan lagi sakit. Ikan lagi sakit, gimana mau ditukar dengan yang lain atau ini dibatalkan? Iya, begitu ya. Bagus, ini seller bagus namanya ya. Jadi nggak sembarangan jual ikan. Kalau ikan sakit pun dikasih tahu ikannya lagi sakit. Betul. Ya. Jadi terserah mau direto. Jadi ada trouble atau apa gitu. Gitu. Mungkin di pengiriman satu hari menjelang pengiriman ikan itu bermasalah. Kita langsung Gitu kan. Jadi itu lebih respectnya lebih bagus. Iya begitu ya. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah takut beli ikan di sini, nggak usah takut beli ikan di sini. Ikannya cakep-cakep, gua ngeliat ikan sehat semua nih ya. Oke, Mas Boy. Mungkin cuma sampai situ aja ya. Okay, biar biar orang-orang nih namanya apa? Nama wawasan atau iya. Enggak, orang mungkin lebih tahu gitu. Lebih tahu ya. Gitu kan. Ada farm juga nih. Iya. Enggak taunya gitu. Belum tentu kan, siapa tahu aja tetangga, oh di situ ada farm ya gitu. Iya, kan, gitu, mungkin ya. Belum tahu bisa ngelihat di dari channel Bang Dewa ya kan. Iya, gitu. Jadi kan. Lebih tahu di daerah sini ya kan. Ada ternyata. Gitu ya. Boleh lah, silakan mampir di sini. Iya, gitu. Mampir tuh. Kopi ya kan. Kopi, ngopi, apa, ya kan. Kopi bayar sendiri ya. Di sini saya standby 24 jam. 24 jam kan. Sampai 24 jam. Ya jadi mungkin cuma sampai situ aja video dari gua. Jangan lupa, pokoknya jangan lupa yang buat yang mau beli terus ya, mau beli Bang Dewa ya. Terus mau beli ikan cupang ya. Langsung aja. Tadi nanti di video ini di bawahnya gua sebutin Instagram, Facebook sama nomor WA-nya Mas Boy ya. Oke. Oke, kita salam cupang Indonesia. Salam cupang.